Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, ternyata ada benda yang bisa menjadi tanda dan sebab malaikat datang, kata Ustaz Adi Hidayat. Biasanya malaikat pembawa rezeki enggan datang di rumah yang ada benda tertentu. Namun kali ini Ustaz Adi Hidayat menjelaskan satu benda yang bisa mengundang dan menjadi tanda malaikat pembawa rezeki masuk. Rezeki merupakan segala anugerah yang diberikan Allah kepada semua makhluk hidup di dunia. Secara umum, rezeki tidak hanya berbentuk harta benda seperti uang dan perhiasan, namun bisa berupa hal yang lain. Misalnya berupa anugerah anak, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan menjalani hidup. Namun sebagian orang masih menganggap rezeki paling utama yang diberikan Allah itu berbentuk uang. Maka dari itu banyak orang yang selalu berdoa diberikan kelancaran rezeki berupa kemudahan dalam bekerja. Allah membagikan rezeki melalui malaikat. Menurut Ustaz Adi Hidayat, malaikat sendiri berarti jamak atau berjumlah lebih dari satu. Terutama malaikat rahmat yang tugasnya membagikan rezeki seperti Mikail. Ternyata jumlahnya tidak hanya satu, karena disesuaikan dengan jumlah manusia. Ternyata malaikat rahmat seperti Mikail akan membagikannya dengan masuk ke rumah-rumah. Ada satu tanda rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat Mikail yang jarang orang sadari, padahal itu merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan agar rezeki semakin mudah. Adapun tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat itu terlihat dari kebersihan dan kenyamanannya. Selain bersih, tanda rumah sering disinggahi malaikat itu sendiri juga yang selalu digunakan untuk zikir. Tempat yang tidak pernah digunakan berzikir, tidak pernah dibersihkan, itu yang turun jin katanya. Ada satu benda yang bisa menandakan malaikat masuk rumah, yaitu speaker aktif yang menyalakan bacaan Quran. Apabila speaker aktif diputar terus-menerus, dipastikan malaikat akan datang sehingga rezeki pemilik rumah akan lancar. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.